Hai, kalian tahu nggak kalau bersyukur bisa menambah kebahagiaan kita? Memang sih, klise banget ya kesannya. Tapi dicoba dulu deh, sesimpel hari ini masih bisa rebahan aja. Kalau kita maknai dalam, jadi pelan-pelan ada perasaan ngerasa cukup dan rasanya sukacita aja. Karena semua masih baik-baik aja. Karena masih bisa rebahan misalnya. Ya, walaupun namanya hidup, pasti ada sedih, luka, dan ngerasa titik terendah, terus jadinya susah buat bersyukur. Tapi dibalik itu semua, ada hal yang sering kita lewatkan. Ketika kita merasakan hal buruk, apapun itu bentuknya, kayak kesedihan, kesepian, keterpurukan, dan hal semacamnya, ternyata akhirnya cuma sesederhana kalau Tuhan itu mau kasih kita pelajaran dan pemahaman. Biar kita lebih baik, biar kita lebih kuat, biar kita lebih keren untuk hadapin hidup ke depannya. Gak gampang emang, namanya juga belajar. Dan memang hidup itu proses belajar yang gak ada habisnya. Nah, cara aku bersyukur salah satunya adalah dengan mengabadikan apa yang terjadi di hidupku. Suatu saat aku bisa lihat lagi dan terus kasih pemaknaan ke diriku sendiri kalau aku lagi-lagi bisa laluin hidup dengan baik. Jadi enjoy tonton caraku bersyukur ya. Bye-bye. Pick me up. I've been down on the ground for so long with my mouth shut. I've been too scared to start calling out for help. I don't wanna drive you away when we both know I'd do the same. Pick me up.